Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara pendidikan di Kota Bogor, tantangannya luar biasa banyak dan cukup menantang, termasuk unik nih. Jadi memang pertama tadi sudah disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan bahwa salah satunya yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah Kota Bogor bisa bersama-sama dengan KCD, ya, hadir KCD ya Pak, oh iya, perwakilan dari KCD juga hadir, terima kasih Pak. Kita bisa bersama-sama memetakan ya, sekolah, kemudian sebaran sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SLTA ya, dan kemudian baru kita bisa bicarakan permasalahan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bogor ya, secara menyeluruh. Jadi itu dulu, pendidikan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana secara adil pemerintah bisa memberikan kontribusi ya untuk memajukan masyarakat dan kemudian juga menjadikan masyarakat kita menjadi lebih cerdas lagi. Nah, tantangannya tadi memetakan. Saya melihat contoh saja permasalahan PPDB ini setiap tahun menjadi momok bagi kita semua. Ya. Kenapa? Karena asas keadilannya tidak terpenuhi. Ya. Jadi memang keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses ke sekolah negeri itu masih tinggi. Demand-nya masih tinggi, keinginannya masih tinggi. Tetapi kita pemerintah belum bisa secara adil untuk menyiapkan ya, sarana prasarana pendidikan secara adil. Itu yang kemudian menjadi prioritas harusnya. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan yang seringkali juga kami hadapi ya adalah bagaimana meningkatkan mutu ya di luar misalnya pendidikan negeri, tetapi juga bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah swasta sehingga menjadi pilihan juga bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi tidak kemudian menjadikan sekolah negeri menjadi sekolah-sekolah favorit, tetapi semuanya yang ada standarnya sama ya, kualitasnya sama, sehingga tidak ada lagi tadi permasalahan seolah-olah pemerintah tidak adil karena tidak mampu menyediakan sarana prasarana pendidikan yang berbasis negeri gitu. Nah, ini tantangannya. Nah, insyaallah ya Pak Kepala Dinas ya, setelah Lebaran kita evaluasi nanti ya. Ya, tahun ajaran baru insyaallah bisa 100% PTM. Jadi itu harapannya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Jumat ya, tanggal 1 April 2022, kita buka dengan resmi kegiatan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor dengan harapan dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat rakor dengan Dinas Pendidikan Komisi 4 mendapatkan informasi dari Pak Kepala Dinas dan jajaran bahwa di Kota Bogor ini Pak Wakil ada sekolah terbuka yang kelihatannya belum mendapatkan respon yang lebih luas dari masyarakat. Bisa jadi karena memang kita kurang memperkuat sosialisasinya, karena sekolah terbuka ini memiliki sertifikat kelulusan yang disetarakan dengan sekolah negeri ya Pak Hanafi. SMP di SMP 16, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. SMP 8 juga masih ada ya, SMA-nya. Artinya ini penting juga untuk dapat dukungan dari Dewan Pendidikan agar
ruang untuk meningkatkan lama belajar siswa atau anak-anak sekolah, anak-anak di usia sekolah di Kota Bogor ini bisa diperkuat dengan meningkatkan peran sekolah terbuka ini untuk menembus pada segmentasi anak usia pendidikan, anak usia sekolah pada kelompok yang memiliki keterbatasan waktu dan kemudian juga keterbatasan dari kemampuan untuk biaya studi. Jadi saya kira ini menjadi salah satu hal yang mungkin pada kesempatan hari ini agar bisa mendapatkan dukungan dari Dewan Pendidikan dan tentunya nanti Dinas Pendidikan penting juga untuk memperkuat sosialisasi dan komunikasi kepada stakeholder, kepada masyarakat luas sehingga ini bisa mendukung salah satu misi Kota Bogor menjadi kota cerdas. Oke, boleh Kak laporannya tentang kegiatan rapat kerja ini? Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Dewan Pendidikan Kota Bogor yang selama ini telah memberikan kontribusi ya, kepada pemerintah Kota Bogor di dalam memberikan banyak sekali rekomendasi untuk perbaikan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bogor. Hari ini saya membuka kegiatan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor. Harapannya adalah Dewan Pendidikan Kota Bogor dapat terus memberikan masukan-masukan, ya, kritik, saran, pendapat yang konstruktif dan membangun, ya, terutama agar pendidikan di Kota Bogor ini dapat lebih tumbuh, berkembang, berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Bogor. Demikian, terima kasih. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Boleh Kak perkenalkan diri Kakak? Ya, nama saya Karnain Ashar, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor. Oke, gimana pendapat Kakak tentang rapat kerja Dewan Pendidikan ini Kak? Ya, rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 April 2022, saya harapkan bisa menjadi pangkal tolak baru bagi penguatan entitas pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor. Semoga ada rumusan, ada rekomendasi yang bisa menguatkan kebijakan-kebijakan pendidikan di Kota Bogor sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor. Oke, harapan dari diri Kakak sendiri gimana Kak? Iya. Saya berharap bahwa di Dewan Pendidikan Kota Bogor bisa berkolaborasi dengan stakeholder pendidikan, baik itu sekolah berbagai level di SMA, SMP, SD, dan juga SPS atau TK dan PAUD, serta Komisi 4 juga pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan visi Kota Bogor menjadi kota yang ramah keluarga dan mewujudkan meraih visi Kota Bogor, misi Kota Bogor, yaitu kota cerdas. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.